Oh dia kalau video jadi lebih dekat, Fit. Lu acak ya? Gua nggak pakai pomade yang biasa nih. Ah, rambut lu botak juga nggak pakai pomade juga nggak kelihatan. Adi buruan, telat. Pada yang lama-lama gue. Yeah. Selamat datang di channel kami. Channel gua sih, dia nebeng. Goyang-goyang dong. Selamat datang di vlognya Vidi bersama saya. Ya. Yeah. Hari ini kita mau ngapain, Di? Kita lagi on the way mau ke daerah jauh. Kita hari ini mau ke Bekasi. Tapi sebelumnya kita mau ke Jatiwaringin dulu karena hari ini gua akan meet and greet bersama pemenang dari salah satu provider dan malamnya gua akan manggung di Mall Metropolitan atau Metropolitan Mall di Bekasi. Ini kita nama vlognya apa? Belum tahu. Ada ide gak? Boleh kali ya kalau yang punya ide nama vlognya silahkan di komen di bawah ini. Harus ada kata vlog-vlognya. Yoi. Kalau bisa ada apanya ya? Ada gua-guanya lah, Adi enggak usah. Ada guanya lah. Jadi bisa Vidi apa gitu lah. Iya, gabung-gabung Vidi Adi. Biasa aja dong. Tadi yang gua udah bilang gua mau ngapain, lu ngapain hari ini? Gua hari ini disuruh ikut mungkin untuk bawain kamera. Iya, benar. Ya, karena berat bawa kamera. Nanti gue akan kasih lihat kalau Vidi tampil itu behind the scene-nya seperti apa. Iya, boleh. Tapi ini kuning banget muka kita. Kuning banget. Tapi gue kalau gini kurus loh. Ya. Kalau gini gendut tuh. Ya juga. Kalau gini. Kita hari ini kita berangkat dari Tangerang Selatan ke Bekasi, semoga enggak macet. Nih hari ini tadi hujan banget. Ya, yes, dan ini hari ini. Dan ini malam Minggu loh. Aduh. Macet. Gak bisa lebih ngondek lagi, Bang. Terlihat lancar, tapi kita mengambil jalan yang lebih jauh untuk hindarin macet. Keren. Macet, guys. Gue antara ngantuk, tapi pengen cepet sampai. Tapi lapar dikit. Ya, bro, tadi tau gitu makan rumah gue. Enggak, di tol gak ada bakpao ya? Ketabrak kau bang. Kayak ini Mas Rudy, by the way. Hai Mas Rudy. Oke, gue belok kiri, lu jangan gitu. Macet, Jo. Ke daerah yang kemarin-kemarin tuh suka diolok-olok, kasihan tuh orang Bekasi. Udah disebut juga. Mantan lu Bekasi. Oh, dulu. Di, macet di. Sumpah nih berhenti banget. Gue gak suka banget sih macet di Jakarta. Berhenti banget. Tau gak sih, gue pernah kepikiran buat kayak tinggalnya tuh ntar gak di Jakarta sama sekali sih. Di? Gak tau men, gue pingin di SF sebenarnya. SF mana sih? San Francisco. San Francisco. Ya Allah. Gila macet tuh buat gua. Ada San Diego tuh. Hills. Coy. Udah gua mau tidur. Ya kan enggak apa-apa dong gua videoin aja. Kita aja. Ini baru pertama. Kita akan kembali lagi saat ntar kedua macet lagi, semoga enggak macet banget. Dan ya udah doain semoga kita enggak telat-telat amat. Udah sampai di tempat pertama buat sedih lah kalau caranya. Gua enggak tahu tapi beneran. Wah, lu berguna dikit ya nanti ya. Ya udah sih. Mau ngapain gitu ntar. Ketutupan juga ketutupan. Ini tempatnya seperti ini. Itu orang-orangnya. Ya udah gua kerja dulu. Lihat acaranya apa? Banget gue kesini 2 jam setengah. Keren ya? Yakin Jakarta keren. Ini makasih kakak. Terus siapa lagi? Ibu dari JW, tim JW. Ownernya jadi PPKP di sini ke Bidi. Wah, budget nambah nih harusnya. Bisa diatur. Rahasianya apa biar suaranya tuh tetap bagus terus? Apa biar kan misalnya mau lomba habis itu biar suara itu tuh kejaga terus bagus terus lu ya. Lu anak band ya nah. Berdoa lu anak band iya vokalis kalau udah jadi gue cetak cuma waktu itu nggak nyampe 1000 deh kayaknya. Oh dikit ya dikit terus itu gue sebarin ke teman-teman gue pinginnya diantin sekolah pinginnya kayak gitu tapi Nora ya Nora ya Nora waktu itu single pertama gue Nusa Bening alhamdulillah terima baik sama masyarakat hoki aja terus dilirik salah satu distributor besar di Indonesia tadinya gue cuma 500 alhamdulillah waktu itu terjual lebih dari 300.000 sih. Wih, sombong sekarang sombong tadi Nora sekarang sombong. Mau status foto siapa? Oke yang mau Nusa Bening siapa? Lagu menyanyi bisa di voting gitu. Kayak tadi kan
Baru kelar meet and greet tadi sama teman-teman Loopers dari Bekasi. Sekarang lanjut perform. Agenda kedua perform di salah satu mall di daerah Bekasi. Ini gue sama Adi. Adi, ada lalat di hari ini, Di. Siapa? Nih. Duh, Dian Sastro lagi banget. Ya elah, Dian Sastro lagi premier ADC tuh kebetulan. Ye. Yeah. Saat muka lo terpampang, gede banget di mall, yes? Macet di Bekasi. Luwaknya dari tempat makan. Kita hari ini diet ya. Makannya cuman sayur doang. Yeah. Tapi katong Adi makan nasinya ya kan. Gua makan di sini. Langsung satu. Oh, nice. Ini. Ya kan? Hari kita makan, sebelum kita harus baca. Yeah. Setelah makan kita harus bayar. Oh iya, ada dia nih. Jadi lalat. Lalatnya Vidi dan Adi hari ini. Hancur nih, baik banget sih. Wah, wah, wah. Ini boleh kan aku masukin sound effect apa? Boleh, boleh, boleh. Paling itu gak dimasukin. Cepetin. Udah siap manggung gue, doain. Sudah sampai di lokasi dia mau manggung ya. Terus dia mau ganti baju nih, gue disuruh keluar dulu. Kan sebel ya. Rambut gue berantakan juga ya. Kayak lagi lagi. Baju keringetan banget, thank you banget. Kelar juga gue. Tadi gue jalan-jalan. Waktu manggung denger banyak yang teriak-teriak. Yes, bagus. Ada yang teriak turun-turun tuh siapa lu? Fans di sebelah gue ini emang agak kurang sih. Dia nggak. Lu nggak mungkin banget. Karena lu supportive kan. Yes. Di setiap lu tampil tadi gue selalu mendokumentasikan itu yang bagus-bagus. Tadi gue kayak salah masuk panggung tadi. Kan gue ceritain dulu ya. Habis makan tadi ke si mall itu tuh jalannya agak macet. Hmm. Jadi gue tidur. Jadi kurang-kurang fokus gitu. Jadi baru bangun banget kan. Baru bangun. Jadi nyasar. Eh gue malu nih, men. Enggak apa-apalah. Enggak apa ya. Iya, pokoknya thank you banget yang udah nonton juga. Adi, makasih udah nemenin juga hari ini. Enak aja gue akan gangguin lu di setiap video lu. Oh, man. Jadi man. Untuk semuanya yang mau gue pada mau gue ngesengin video apa, tinggal komen aja di bawah. Ya. Pak, lo bisik ke sana, gue juga dengar. Pokoknya ini kan pertama kali kita nge-vlog. Pokoknya yes. Kalau misalnya ada masukan, ada saran kita, kamu juga mau ngata apa dari kita berdua. Namanya komen. Jangan lupa namanya. Iya kan, kalau misalnya, Bapak gini ya Pak, kalau YouTube Pak, kalau komen tuh di bawahnya udah ada namanya Pak. Bukan, username. Maksud gue nama kita apa buat saran dari teman-teman nonton. Nama mereka siapa. Ya, anyway, pokoknya komen di bawah ini. Apa yang bisa kita improve, apa yang mau kalian lihat juga. Dan please, kita masih butuh nama vlog kita apa, yes. Karena kita belum ada ide. Di bawah juga, yes. Dan jangan lupa di share, di like, di subscribe. Ih, keren banget kayak YouTuber gitu. Gua agak nyesel deh nih kayak nge-vlog sama dia lama. Oke, baru pertama loh. Nantikan vlog-vlog kita berikutnya. Yes, peace out, bye-bye. Da. Jadi vlog kita belum selesai, kita akan makan. Capek gua.